All you can eat? Gak bisa gitu dong. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, jadi ini gue bakal nge-reaction yaitu dengan akun ID Koko Kembar ya. Berarti mereka tuh punya kembaran dan untuk kembarannya ini cukup menarik dan mereka melakukan challenge-challenge yang menurut gue sedikit menantang tapi boleh ditiru. Kalau kalian punya kembaran yang benar-benar sama, mau disamain potongan rambut, gaya, nah, mereka disamain semua. Menarik ada kembaran. Jadi kayak mereka tuh bakal masuk sebuah acara pasti ya kagak ketahuan dong. Ya udah, kita coba langsung aja mulai videonya. Nah, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe atau baru mampir ke channel ini, silahkan diklik follow subscribe. Maksud gue di subscribe itu. Kalau di follow Instagram gue ya teman-teman. Untuk linknya ada di bawah. Langsung aja kalian klik komen, share dan like video ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Teman-teman, ini dari Koko Kembar ya. Ini akunnya. Ini kalau kalian mau mampir, kalian bisa ke akun ini. BTW, kalian udah tahu akunnya ya. Dengan jumlah pengikut ya segini, langsung aja kita mulai video yang ke-1. Deja Vu Prank di Mall. Oke, Deja Vu Prank. Bentar. Ini mirip banget sih, Bang. Gila! Mirip banget, cuy. Fuck, man. Gila, ini gak ada yang... Gimana cara bedain ya kalau lo nikah nanti ya? Oke, coba kita lihat ya pranknya, Deja Vu ya. Deja Vu Prank di Mall. Tempat penjemputan taksi di mana ya? Kiri situ ya? Oke, okay. Masih ya? Oke, dia ya. Oke, okay. Tempat penjemputan taksi di mana ya? Di sana ya? Oh iya, ya bingung lah anjay. Oh, kembar. Oh, enggak seru pak. Deja Vu Prank. Ah, Deja Vu sih. Ya kayak lo udah dateng terus tiba-tiba kok ada lagi. Oh mungkin ya. Tapi ekspresi orang satpamnya nggak terlalu bingung sih. Serunya kalau satpam tuh bingung gitu kayak asik aja. Oke, video kedua time matching prank bareng kembaran apa nih? Time matching apa nih? Matching prank bareng kembaran. Gas. Bang, kita lihat ada yang itu kak, yang mirip aku. Dia dari aku dari masa depan. Dia mau ngajul gimana? Cepet kasih tau gimana? Gokil. Dan orang ini percaya dong. Sampai berdiri dia. Diucek matanya guys, gokil. Oh jadi kayak dari masa depan di prank gitu keluar kembaran. Ini gila gokil sih. Ya enak juga ya kalau punya kembaran. Tapi gak enak deh, gak enak kalau punya kembaran gak enak. Nanti istri lo gak bisa bedain kayak gimana cuy. Bahaya cuy. DWP bareng kembaran. Apa tuh guys DWP? Oh di sini ada The Jakarta Workhouse Project. Oke. Okay. Bareng kembaran. Kita cuma punya satu tiket. Si anjir. Tapi bisa kita masuk berdua. Coba ya bisa. Gue yakin bisa deh. Bisa. Enggak mungkin. Ini karena pilih dapat media pas, jadi gate-nya checking di gate bakal lebih ketat soalnya untuk awak media. Oh, ketat ya? Juga beda sama yang biasanya gitu. Oke, dia pakai gelang ID. Terus ini sama pilih suruh berhenti di plang star sebak sih, guys. Oh, kembarannya nunggu di Starbucks. Bye-bye. Disuruh pindah lagi ke gate A. Oh, disuruh maju, guys. Bisa kedengeran guys lagunya dari sini. Oh jadi kayak konser gitu ya ceritanya, kayak konser lu masuk. Oke, okay. Terus lu nanti orangnya yang sama. Oke, okay, kita lihat ya video ini buat kasih tahu gini loh. Konser balik di sini bisa ya. Sekarang kita lagi nunggu Bona ya guys ya. Bona itu temanku yang bisa nganterin tiketnya. Oh jadi kayak lu punya teman ajak masuk bareng ya. Temen lu keluar lagi, nganterin ID card-nya. Menarik. Ini Bona sudah datang guys. Thank you, Bon. Ini ya guys ya. Oke, langsung dipakai. Terus,
enggak ini. Kayaknya bisa. Oke guys, ini sudah pakai punya Billy ya guys ya. Lengnya juga sudah pakai ya guys. Cek. Dapat souvenir lagi dong dua kali. Kasih. Cek lagi ya. Di scan kok bisa nggak ketahuan ya, harusnya kan ada dua kali ya contengnya. Oke guys, kita sukses guys, bisa ya. Mana bisa gitu dong, party bayar sebenarnya kita beli orang berdua bayar satu ini, kita beli juga ya. Tapi ini kita coba aja, cuman apa bisa ya, coba ya guys. Coba aja. Kita menggunakan lebihan kita untuk merugikan orang lain. Guys, kita seperti ya. Gua baru tahu kembaran itu adalah kelebihan. Ya sih, iyalah gua no comment lah ya, kembar-kembaran kelebihan. Menurut kalian kembaran itu kelebihan atau enggak guys? Ini gua baru ketemu orang yang bilang kembaran itu kelebihan. Anjir. Enggak bisa gitu. Masuk prank berdua DWP. Bayar satu. Bukan beli satu bayar ini ya, gratis dua ya. Prank all you can eat bareng kembaran. Anjay. All you can eat itu kayak lo orang bisa makan sepuasnya tapi dikasih waktu ya, guys. Nah, ini kita lihat bareng kembaran. Jadi biar murah, kita mau coba tuker-tukeran makan di all you can eat. Bisa. Tapi menurut gua all you can eat worth it enggak sih? Ya kalau lu orang makan porsinya banyak kayaknya worth it sih. Cuma kalau lu orang makannya porsinya dikit makan all you can eat kayaknya enggak worth it menurut gua ya, teman-teman. Karena Anda tahu harga daging berapa? 100.000 Anda dapat sekilo ya. All you can eat harganya sekarang 100-150-an. Itu baru dapat daging ya. Kalau Anda coba bayar 100.000-an, sedikit di atas, di atas 100.000-an lah dikit, itu Anda dapat ayam. Anda beli ayam 60.000 ya di pasar. Itu dapat berapa potong, guys? Wah, all you can eat menurut gua enggak worth it, guys. Itu kalau buat anak kos seperti gua. Bisa enggak ya? Kita langsung jalan ke Kintan ya, guys ya. Oke, jalan. Kan lihat kan harganya 187. 290, 246, 109. Reguler. Berapa menit guys? 37 menit. Untuk berapa orang? 4 orang aja. Mari saya tes dia. Oke. Oke, ini saya pesan guys. Jadi ini dalam satu. Banyak saya order guys. Kalian gorengin put. Kalau ini worth it sih. Guys, ini kayaknya sudah matang ya guys ya. Ini medium rare atau medium well enggak tahu ya. Ya. Gue jadi pengen guys. Ini tas gua taruh sini ya guys supaya Billy tahu ini macam di sini ya kan. Oke, mantap. Kita lihat dulu kan enggak, Bang? Boleh, silakan. Wes ini saatnya tukeran sama Billy ya. Ya, ya. Wes. Nah, ya wes. Masuk kiri. Ya. Masuk kiri mana? Ke mana? Masuk lurus ke kiri atau kiri. Ini kita menuju ke Kintan Buffet. Curang anjir, enggak bisa gini. Jadi Alio 2 ya. Oh, nyari tasnya. Aman ya, aman. Sekarang aman. Gila, aman banget guys. Anjay, enak juga. Coba, mau kalau misalnya bayar terus makan lagi, lanjut makan gak apa-apa kan? Bayar dulu gak apa-apa ya? Ya, oke. Okay. Bayarnya satu orang doang deh. Nggak bisa gitu, bisa gitu boy. Ya, kalau kembar ya, enak banget ya. Ini jadi kelebihan, motherfucker. Bisa gitu, men. Sini. Jadi sebenarnya kali kita ada dua orang gitu ya. Terus kita buat konten bareng gitu. Oh. Terus tukeran gitu. Gak apa-apa. Kasih ya. Gak ketahuan. Gak ketahuan ya waktu tuker ya? Semalam gak ngehim, Kak. Gak ya? Yang penting kita harus tetap bayar dua ya, guys ya. Biar gak. Gak boleh lah kita apa, menggunakan gitu. Gak menggunakan apa ya kelebihan kita untuk merugikan orang gitu. Orang jadi kakak berdua nih iya jadi berdua tetap berdua kok. Prank all you can eat
Gak bisa gitu dong. Tapi ya endingnya mereka bayar sih berdua. Coba kalau ini jadi untuk anak kos, oke banget sih. Kalau kalian punya kembaran, menarik. Apalagi sekarang zamannya pakai masker ya. Menarik. Jadi All You Can Eat kayaknya menurut gua kalau buat dua orang rugi-rugi banget. Karena perut kita itu tidak menampung banyak makanan ya guys. Oke, ini deja vu lagi. Mungkin ini video terakhir ya yang gua reaction terakhir ya, deja vu prank di HITC. Oke. Double prank di HITC. Tapi mereka mirip banget, Cok. Bang, lu enggak ada niat ngebedain rambut gitu. Lu kebayang enggak sih kamu punya pacar terus? Yuk kita tukeran pacar yuk. Kan gua bosan sama pacar ini. Ya, yang menarik sih. Guys. Bang, lu coba tukeran pacar sih, Bang. Gua pengen tahu banget. Oke. Oke, kita lihat ya pranknya. Sorry, Kak. Bisa minta tolong fotoin nih? Oh, iya, boleh. Mana yang mana guys? Direkam yang mana? Okay. Gue kok gak ngeliat, oh ini. Oke, 1, 2, 3. Sama-sama. Oh ini guys. Ih gak kelihatan anjay. Kak, saya minta tolong fotoin ya. Tadi bukannya udah ya? Hah? Eh, oh, masa ini sih? Ayo kak, 1, 2, 3. Udah ya kak? Ya, thank you ya. Iya. Ini pranknya real sih ya. Real sih, gua akui real. Cuma kagak kelihatan, Cok. Ya, lu kameranya jangan terlalu jauh lah. Gua sampai kayak di kerumunan orang hilang, tau gak sih lu orang? Gue nyampe nyariin, ini pranknya mana? Ada suara tapi gak ada orang gitu. Kayak yang gue liat orang-orang jalan. Ah, kayak yang tadi karena gak kelihatan, kita satu konten lagi tadi. Niatnya pengen terakhir sih, cuma yang tadi gak jelas banget. Nah ini terakhir ya, deja vu prank bareng kembaran. Gila bang, lo mirip banget bang. Setahu gue kembaran ada beda-bedanya dikit lah. Ini mirip banget cuy. Prank bareng kembaran. Gas. Suaranya pun boy. Sorry kak, mau nanya, toiletnya di mana ya? Toilet? Iya. Oh, di sana ya? Oh, makasih ya. Gue baru tahu ini ada pembaran perutihan ya. Sorry kak, mau nanya, toiletnya di mana ya? Kamu sama dia tadi gak sih? Hah, maksudnya? Kamu kembar gak sih? Enggak, maksudnya? Tadi ada yang nanya juga. Hah? Siapa itu? Gimana sih? Wih. Gue di Jepun? Jepun? Ya, di mana ini? Kalau lebih pis. Toilet di belakang sih, di kiri. Ya? Oh ya, oke. Makasih ya. Deja vu prank. Deja vu. Kejadian yang terulang kembali ya. Wow. Ya mbaknya sampai kebingungan sih. Ya asli sih. Kembar banget anjir. Gila ini kembar banget ya. Mungkin perbedaannya dari suara dikit sih, Suaranya dikit. Satu suaranya kayak agak tinggi, yang satu agak berat ya. Ya, gitu. Gitu guys. Gimana guys? Gila ini mantap juga mereka buat prank. Gua pengen lo bang kalau nonton video gua, prank pacar ya, Bang. Ya, kalau ada pacar kan tukeran enggak apa-apa. Ya kalau ya buatlah itulah. Gua tunggu video lo sampai lo tukeran pacar. Itu prank menarik sih. Apalagi lo upload YouTube, gue nonton lah. Gue subscribe buat nonton. Oke, thank you guys. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Untuk ya Koko kembar ya, mungkin sampai sini aja. Thanks guys yang udah nonton video ini. Jadikanlah konten gue sebagai hiburan. Ambil kata-kata baiknya, buang kata-kata buruknya ya guys. Karena gue juga manusia ya, pasti pernah salah. Pasti salah ya guys. Oke, thanks guys sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video selanjutnya. See you guys. Bye-bye. Yeah. Bye-bye.